Dan apa isu yang berlaku sebelum ni yang menyebabkan tuan join kelas ni? Sebenarnya skin fading ni dia baru masuk kepada senior merhad. Sebelum ni dia belum ada staff yang betul-betul jaga untuk HR. Ada berapa orang staff? Untuk staff dekat HQ ni ada lebih kurang 48 orang. Termasuk chain dengan management lah. So apa yang bagus lepas tuan join kelas 2 hari ni? Saya orang yang tak seberapa peka sangat dengan HR. And then reason kenapa bos saya hantar saya untuk masuk ke kelas ni. Alhamdulillah setakat apa yang saya dah masuk daripada semalam dan hari ni, banyak sangat apa yang saya belajar. Dia buka mata saya macam mana kita nak hire people, hire talent, macam mana kita nak design poster hiring tu dengan cara yang lebih bagus untuk attract lebih banyak resume. Sebab sebelum ni pun yang saya pernah buat dapat tarik lebih kurang 10 ke 15 resume je. Adakah berbaloi spend masa 2 hari dengan saya untuk belajar ilmu HR? Alhamdulillah memang sangat berbaloi. So last word, apa business owner kena belajar ilmu macam ni? Patutnya business owner adalah orang yang pertama dulu untuk ketahui ilmu ni supaya tak ada orang boleh caras dia. Maksudnya dia tidak boleh ditipu.